Encik ada lagu-lagu raya favorite ke? Tak ada, tak ada. Takbir raya lah. Yang penting semayang raya. Ikut ayah semayang raya. Lepas tu, biasalah ada orang kampung ni kalau raya dia ketupat dengan tapek lah. Yang Terengganu ni dia punya ketupat lemak. Dia letak santan. Pernah dipanggang atau dibakar. Kalau di Kelantan tu ketupat dia manis. Manis. So, ketupat Terengganu paling sedap bang Tok Cik. Kepada kita begitulah. Kita zaman kanak-kanak dulu kita buat benda ni. Pelita yang ni. Bandi. Ada berbuluh. Berbuluh. Kita letak buluh yang besar tu untuk letak minyak. Lepas tu buluh yang kecil-kecil tu letak sumbu dia. Yang dibariskan. Ataupun buat damar raya. Damar raya ni daripada tempuruk. Tempuruk kelapa tu ditebuk, diletak pada kayu yang dipasang dan dinyalakan api. Sekarang ni tak ada. Tak ada. Kampung Rusila ni kampung yang berjuang sejak zaman penjajah. Zaman penjajah lagi. Almarhum Mak Limbung yang terkenal tu, dia selalu kunjung ke sini. Dan termasuklah di sini sebagai maklumatnya tempat perlindungan. Pernah datang Datuk Bahamaan, Mak Kilau datang berlindung di sini. Pernah disembunyikan di sini. Di samping kampung-kampung lain masa British cari. Dengan sebab itu saya hidup suasana politik sejak kecil. Sejak zaman belum ada parti politik. Jadi ayah itu sudah memberi perhatian pada politik. Dan ayah banyak baca buku politik. Dan saya baca buku politik, surat khabar. Surat khabar masa itu Pak Ayah. Tapi ayah dah baca surat khabar dari Singapura. Biasalah Allah Ta'ala hidupkan agama ini dengan ulama. Selagi dunia belum lagi masa kiamat, Allah Ta'ala akan adakan ulama-ulama yang memimpin masyarakat. Kecuali bila dunia nak kiamat ada, ulama dimatikan. Tak ada langsung. Ya. Dalam kita bergembira di hari raya ini, kita mestilah jaga diri. Jaga diri, jaga akhlak kita, jangan kita berhibur berlebihan, langgar batas-batas agama. Begitu juga dalam masa pergi dan balik, mesti jaga keselamatan di jalan raya. Musim raya ni banyak orang gelojoh. Gelojoh balik, gelojoh kembali, gelojoh makan, semua gelojoh. Dan jadikan hari raya ni hari yang berkat, benar-benar berkat. Dengan ikut arahan Allah, arahan Nabi SAW, supaya kita jangan lupa pada agama. Dan jadikan agama ni pemandu kepada kehidupan kita. Ya, saya ucap selamat ya yang dilpetri kepada semua umat Islam. Ada maaf lahir dan batin. Saya maaf bagi para saya, pada semua. Dan yang lain juga harap juga maaf kepada saya sendiri dan kepada keluarga.